Fendi atau Pepen, 50, dikabarkan hilang saat izin pergi salat ke Masjid Jami Baitul Makmur saat Isra Miraj pada Sabtu tanggal 27 Maret tahun 2021. Pepen merupakan warga Perum Wisma Mas Blok S18 nomor 9 lingkungan 2. Kelurahan Sumberjo Sejahtera, Kemiling, Bandar Lampung. Pria tersebut memiliki ciri-ciri kulit coklat dan rambut ikal. Bekerja sebagai tukang pangkas rambut di Pangkas Rambut Fendi. Pipit, 45, istri Fendi atau Pepen mengatakan sebelum pergi meninggalkan rumah, suaminya berpamitan kepada dirinya ingin pergi salat ke masjid besar. Pipit mengatakan suaminya pergi dari rumah pada Sabtu tanggal 27 Maret sekitar jam 6 sore. Pipit mengatakan saat meninggalkan rumah suaminya pergi dengan berjalan kaki. Pipit mengatakan saat pergi meninggalkan rumah suaminya berpakaian rapi, layaknya orang yang akan salat ke masjid.